Kesehatan bahaya Indonesia. Terima kasih. Mereka tidak tahu bahwa saya akan jalan ke mana. Mereka menawarkan diri dengan sukarela. Sekali akan kata-kata hikmah bahwa apabila kamu keinginan kuat dan suatu hal dan kamu niatkan dengan Allah, generation of non-believers. The pastor screams out to the crowd, there's evil that must be put down, and it touches the soldier boy. He heeds his master's voice. His life is calm. Sweet soldier boy, the speaker's bleeding. Penyakit stroke itu berbeda dengan penyakit biasa. Kalau penyakit biasa itu kan seperti misalnya orang tipes, istirahat cukup, dikasih obat sembuh. Kalau stroke tidak, nah, itu kita harus tahu dulu, identifikasi dulu apa itu stroke. Stroke itu dari hipertensi dan kolesterol. Kolesterol itu datangnya dari makanan-makanannya yang mengandung lemak jenuh seperti daging, jeroan, gorengan, jajanan, kuning telur dan lain sebagainya, mentega, santan. Jadi kita harus kurangi, terutama orang-orang yang terkena stroke itu harus menghindar dari itu, kan tidak mati tidak makan itu. Kemudian yang kedua itu dari pikiran negatif. Apa itu? Stres, was-was, cemas, buruk, benci, dendam, itu.